Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah merakam graf fungsi kuadratik. Okay. Untuk objektif pembelajaran, murid akan dapat merakam graf fungsi kuadratik. Okay. Sebelum kita masuk kepada topik kita pada hari ini iaitu merakam graf fungsi kuadratik, cikgu akan imbas kembali pembelajaran lepas iaitu menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Okay. Untuk menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran, terdapat dua cara iaitu pertama menggunakan kalkulator dan yang kedua ialah kaedah silang. Okay, cikgu hanya ajar murid menggunakan kaedah silang iaitu seperti di, di depan ini, seperti gambar rancang ini. Contohnya kita tengok soalan persamaan kuadratik ini 3y kuasa 2 tambah 2y tolak 8. Okay, untuk selesaikan, kita murid perlu buat satu garis petak ke satu garis merenggak dan melintang seperti ini. Dan isikan dulu baris ini terlebih dahulu. Iaitu kita tengok kalau soalan ini 3y kuasa 2 kan. Jadi ini adalah A, adalah B, ini adalah C. Okay, untuk isikan baris yang bawah ni, kita perlu isikan A dahulu, lepas tu diikuti dengan C dan diikuti dengan B. Okey. Selepas itu, murid akan tentukan apa darab apa untuk dapatkan 3Y. Jadi, mestilah 3Y darab Y. Dan untuk barisan C ini, murid perlu buat apa? Perlu darabkan apa darab apa untuk dapatkan 8 kan? So, CP berapa? 1 darab 8 ataupun 2 darab 4 untuk dapatkan 8. Ataupun 4 darab 2. Darab 2. Dapat 8. Okey. Untuk pemilihan ni, kita ikut kesesuaian. Dapat tak bila kita tolak atau bila kita tambah nanti dapat tak 2Y. Okey. Jadi kat sini, cikgu pilih 4 dan 2. Jadi, cikgu tulis 4, 2. Jangan tulis lagi negatif kat sini. Kita darab 2. Y darab 4 akan dapat 4. 4Y kan? Dan 3Y darab 2 akan dapat 6Y. Okey. 4Y dan juga 6Y ni, kita perlu letak simbol apa, akan dapat positif 2Y kat sini. Jadi, mestilah kita letak negatif kat sini kan. Jadi, negatif 4Y tambah 6Y akan dapat 2Y. Okay, jadi, kita pun perlu letak negatif kat sini. Jadi, kita kena letak juga negatif kat sini. Barulah kita akan darab balik Y darab negatif 4 akan dapat negatif 4Y. Seterusnya, bila dah dapat macam ni, kita selesaikan, kita bolehlah buat pemfaktoran iaitu kita ambil ni 3y tolak 4y dan y tambah 2y. Kita samakan dia dengan kosong. Okey, selepas itu, barulah kita dapat y sama dengan negatif 2 per 3. Macam mana dapat y negatif 2 per 3 ni? Iaitu 3y tambah 2 sama dengan kosong. Jadi, y 3y adalah sama dengan 2. Y akan dapat 3Y akan ni, bila kita nak hilangkan 2 ni, kita akan negatifkan dia. Jadi, Y akan dapat negatif 2 per 3. Okay. Itu juga dengan Y sama dengan 4 ni. Macam dapat? Kita ambil yang ni. Y tolak 4 adalah sama dengan 0. Jadi, Y adalah sama dengan 4. Okay. So, kita akan dapat punca dia. Y sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 2. Seterusnya, kita akan masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu, selepas kita kira punca ni, kita akan lakar pula graf kuadratik. Okey, sebelum tu kita tengok dulu ciri-ciri semasa melakar graf fungsi kuadratik. Dia ada dua kes kat sini iaitu graf fungsi kuadratik bersilang pada X dan graf fungsi kuadratik tidak bersilang pada X. Nak tengok macam mana dia tidak bersilang apabila B dia adalah sama dengan kosong. Semasa melakar graf fungsi kuadratik, kita tengok kes pertama dulu. Okey. Kita perlu yang pertama, untuk kes pertama ni yang bersilang pada paksi X, kita kena tentukan bentuk graf. Okey, bentuk graf itu bergantung pada nilai A kita lah. Kalau nilai A kita lebih besar daripada kosong, dia akan berbentuk senyum. Kalau A kita lebih kecil daripada kosong, kita akan dapat graf dia berbentuk bentuk masam macam ni. Yang ni graf, apa ni orang panggil ni?
graf minimum kan. Ini maksimum. Okey. Lepas tu kita akan tentukan petasan Y dia iaitu nilai C dan juga kita akan buat pemfaktoran. Okey. Kita tengok contoh untuk kes pertama iaitu contoh soalan kat sini kita boleh lihat x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Okey, A dia kita tahulah mestilah 1 dekat sini iaitu 1 darab x kuasa 2 akan dapat x kuasa 2 kan. Okey, B dia negatif 4, C dia adalah 3. Okey, untuk tentukan bentuk graf nilai A, cikgu cakap tadi kalau nilai A dia adalah besar berkosong, jadi bentuk graf dia akan dapat senyum. Jadi kat sini kita tengok A dia 1. Mestilah besar daripada kosong kan. Jadi kita akan dah nampak dah bentuk graf kita nanti akan bentuk senyum. Okey. Yang kedua kita tengok pentasan Y dia iaitu nilai C. C dia mana? 3. Okey. Jadi pentasan Y kita nanti akan macam ni. Akan graf kita akan menyentuh 3. Ikutlah mana-mana tapi akan menyentuh 3. Okey. Okey, yang ketiga adalah kita faktorkan. Okey. Untuk faktorkan ini kita kena samakan fx sama dengan kosong. Okey. Melalui soalan kita tadi iaitu fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4 sama 3 tu kita samakan dengan kosong. Kemudian kita kira menggunakan kalkulator ataupun nak kurang minor pun boleh. Tapi kat sini cikgu guna kalkulator saja. Kita faktorkan, kita kira dapat x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Okey. Untuk melakar graf kita akan dapatkan maklumat tadi iaitu kita akan dapat A lebih besar daripada sama dengan kosong, lebih besar daripada kosong kan. Jadi mestilah senyum, kita dah tahu dah. Okey, so nilai C kita adalah 3. So, pertama sekali kita kena buat graf dulu. Okey, paksi FX ataupun paksi Y dan paksi X. Untuk lakar graf ni, kita tandakan dulu maklumat yang kita tahu tadi iaitu C sama dengan 3 kan. C sama dengan 3. Okey. Untuk X ni, kita dah kira guna kalkulator ni adalah punca kan. Punca mestilah duduk kat sini. Dekat garisan X. Dekat paksi X sebab apa? Sebab ni adalah nilai X. 1. Ni mungkin 2. Ni 3. Okey. Jadi kita tandakan terus. Kita tanda nilai 1 ni. Dan nilai 3 ni. Dan juga nilai 3 untuk nilai C ni. Lepas tu kita barulah lakarkan graf kita. Graf kita macam mana? Lebih besar daripada kosong kan? Mestilah senyum. Kalau senyum dia macam ni. Kalau masam dia macam ni. Jadi kalau senyum, kalau senyum kita akan lakarkan dia macam ni. Okey, kita lakarkan dia macam ni. Okey, dia perlu kena pada garis, perlu bersentuh ya dengan titik yang kita tanda tadi. Okey, dia macam ni. Okey. Okey. Seterusnya kita perlu tentukan titik itu maksimum atau minimum. Okey. Macam mana kita nak tahu dia titik maksimum atau minimum? Kita tengok tadi. A kita adalah lebih besar berkosong. Jadi mestilah senyum. Jadi titik kita dah sah-sah, mestilah minimum. Bukan lagi maksimum. Maksimum dia macam ni. Ini minimum. Okey. Jadi untuk kira, kita kira simetri graf. Contohnya kat sini kita boleh tengok. Nah, ini kan 1. Jadi kita kira simetri dia berapa. Untuk dapatkan kat tengah. Tengah ni. Tengah-tengah ni. Kita kira simetri graf kan. Okey. So, kat sini 1, ni 3. So, tengah-tengah dia mestilah 2 kan? Okey, jadi X dia kita dah dapat 2. Okey, dan Y dia kita tak tahu lagi ni. Ni kita tak tahu lagi. Okey, untuk kira Y, kita kena masukkan dalam persamaan soalan kita tadi iaitu FX sama dengan X kuasa 2 tolak 4, X tambah 3. Kita pun masukkan nilai X kita, kita dah dapat 2. Kita masukkan, kita gantikan 2 dalam X ni. Okey, so 2 kuasa 2 tolak 4 darab 2 tambah 3, kita akan dapat negatif 3. Jadi untuk titik minimum kita kat sini adalah titik minimum
adalah 2, negatif 3. Okay. Ini untuk kes pertama. Macam mana kita nak lakar graf kuadratik. Okay. Untuk kes kedua, dia tidak bersilang pada paksi X. Apabila kita boleh tengok B sama dengan kosong. Soalan dia. Okay. Macam mana? Yang pertama, kita perlu tentukan bentuk graf sama macam-macam. Kes pertama tadi, iaitu nilai bergantung pada nilai A sama ada besar daripada kosong ataupun lebih kecil daripada kosong. Untuk yang kedua, kita tengok simetri dia pada paksi Y. Sebab apa? Sebab nilai B dia adalah sama kosong. B dia adalah sama kosong. Jadi, graf dia nanti akan dapat simetri. Simetri ni. Graf dia kat sini ataupun macam ni. Dia simetri. Maknanya dia tengah-tengah antara graf kita. Okay, lepas tu kita perlu tentukan nilai pintasan Y dia lah, iaitu nilai C. Kat sini nilai C di atas paksi Y ni ataupun Fx. Okay. So, barulah kita cari titik maksimum atau minimum dia. Sama saja yang nombor 4 ni. Okay. Untuk kes kedua, bagaimana nak lakar graf fungsi kuadratik, kita tengok soalan dia. Okey, soalan tadi kita perlu faktorkan. Yang ni, kita tak perlu dah faktorkan. Sebab soalan dia, dia bagi negatif X kuasa 2 tolak 3. Jadi, kita dah tak payah nak faktorkan lagi. Okey, jadi kita tentukan A dia adalah berapa? Negatif 1. B dia adalah kosong dan C dia adalah negatif 3. Okey. Pertama sekali, untuk lakar graf, kita tentukan, mestilah kita tentukan bentuk graf dia. Sama ada senyum ataupun masam. So, kita tengok nilai A dia. Nilai A dia adalah negatif. Negatif, dia mestilah lebih kecil daripada kosong kan? Jadi, bentuk graf dia adalah melengkung ke bawah ni. Okay. Kalau yang ni, yang atas ni, senyum ni, minimum ni dia positif, yang ni adalah negatif. Okey, yang kedua kita tengok simetri pada paksi Y. Tengok B kan, nilai B dia kan kosong. Jadi, dia mestilah simetri pada paksi Y. Yang cikgu cakap tadi, dia mesti simetri dekat tengah-tengah antara paksi Y ataupun paksi Fx kita ni. Ni adalah paksi X. Okey, untuk yang ketiga, tengok pintasan Y dia iaitu nilai C. Nilai C dia adalah sama dengan negatif 3. Jadi, okay. Jadi nilai Y kita adalah mesti graf kita akan bersentuhan pada paksi Y sama dengan negatif 3. Graf kita akan sentuh pada paksi Y sama dengan 3 ni. Negatif 3. Okay. So, yang keempat, titik maksimum atau minimum. Okay. Kalau kalau untuk kes kedua ni, titik maksimum dia adalah kosong negatif 3. Sebab apa? Sebab dia simetri. Simetri semestinya X dia adalah kosong. Dan Y dia adalah negatif 3. Okay. Untuk titik maksimum dan minimum untuk kes kedua ni senang saja cari. Sebab kita dah tahu X dia mesti sama dengan kosong. Sebab dia simetri. Ni simetri. Yang ni yang cikgu cakap ni. Okay. Okay. Untuk yang seterusnya, selepas kita cari titik maksimum atau minimum, kita perlu melakar graf lah. Okay. Okay, untuk melakar graf ni, kita tengok maklumat yang kita dapat tadi. Tengok A dia adalah lebih kecil daripada kosong. B dia adalah kosong dan C dia adalah negatif 3. Okay, untuk A lebih kecil sama dengan kosong ni, kita dah tahu dah. Graf dia mestilah melengkung. Dan B sama kosong, graf dia akan jadi simetri. Simetri maknanya tengah-tengah ni dia duduk. Okay, graf kita. Dan C dia adalah negatif 3. Negatif 3, mestilah graf kita ni kat sini negatif 3. Mestilah bersentuhan dengan graf kita ni. Sebab kat sini je yang bersentuhan dengan paksi Y. Jadi, kat sinilah negatif 3 kita. Okay. So, untuk lakar graf, kita tengok kat sini. Pertama sekali, kita biasalah buat paksi Y dan paksi X. Lepas tu, kita tandakan maklumat kita C. Kita buat C dahulu. Iaitu sama dengan negatif 3. Dan barulah kita cari titik kat mana lagi untuk kita buat. Okey, contoh kat sini kita tak tahu titik kat mana kan. Jadi, kita gantikan X sama dengan 1. Kat
sini saya gantikan x sama 1 ataupun tergantikan x sama dengan 2 ataupun yang mana mudah. Okay, sekarang ni cik buat x sama dengan 1. Jadi cik masukkan dalam persamaan kita iaitu fx tolak x kuasa 2 tolak 3. Okey. Jadi kita masukkan 1, tergantikan x ni 1. Jadi negatif 1 darab dengan 1 kuasa 2 akan dapat negatif 1 dan tolak 3. Okay, jadi jawapannya adalah 4. Okey, nilai 4 ini adalah nilai y kita sekarang ni. Okey, jadi kita tandakan dekat pasti y kita ni negatif 4 kat sini. Okey, seterusnya barulah kita tandakan tandakan mana kita dapat ni x1. Maknanya kat sinilah 1. Sini 2. Sini 3. Okey. Jadi kita tandakan mana 1. 1 kat sini kan. Kita buat dot-dot-dot ke bawah sampailah yang kita dapat negatif 4 ni. Contoh kat sini negatif 4. Okey. Kita pun tandalah titik kat sini. Jadi kita dah dapat 2 titik. Kita pun buat 1 barisan melengkung kat sini. Sebab apa? Sebab dia adalah titik maksimum kan. Okay. So kita dapatlah graf kita macam ni. Titiknya kita tandakan. 1 titik 4. Okey. Okey. Itu sajalah antara dua cara yang kita boleh buat untuk melakar graf fungsi kuadratik kita. Okey. Sekarang kita tengok rumusan. Macam mana kita nak rumuskan antara kes 1 dan kes 2 tadi untuk kita lakar graf kuadratik. Okey, kita tengok kes pertama tadi. Kes pertama tadi kita tengok graf fungsi dia bersilang pada pasti x kan. Okey, yang ni. Yang ni. Dia bersilang pada paksi X. Maknanya dia menyentuh paksi X ni. Yang ni. Ha, dia menyentuh kat sini dan juga dekat tingkat ni. Okay, untuk kes kedua tadi, dia tidak menyentuh paksi X. Kita boleh tengok. Ha, kat sini. Nampak tak? Dia tak sentuh pun paksi X kita ni. Dia sentuh paksi. Ini paksi Y sahaja. Okay. Ha, antara dua kes tadi, iaitu kes pertama dan kes kedua. Okay, untuk kes pertama tadi kita tengok graf dia adalah bersilang pada paksi X. Iaitu tadi kita tengok graf kita akan dapat macam ni. Macam ni. Ataupun macam ni. Bersilang pada paksi X. Kalau graf untuk kes kedua ni dia tidak bersilang. Maknanya dia akan dapat macam ni saja. Akan dapat senyum macam ni. Ataupun dapat graf maksimum. Macam ni. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, untuk tentukan nilai A dia, kita nak tahu bentuk graf senyum ataupun masam ataupun maksimum atau minimum. Jadi, kalau A besar daripada kosong, mestilah graf minimum. A lebih kecil daripada kosong, mestilah graf maksimum. Okey, sama je yang kedua ni. Untuk kes kedua juga. Okey, untuk yang ketiga ni, untuk pentasan Y, nak tentukan pentasan Y, kita lihat nilai C dia. Okay, nilai C dia berapa dan graf kita ni akan menyentuh pada nilai C ni. Untuk nombor 3, kes pertama dan kes kedua sama saja. Okey, tetapi untuk kes pertama kita ada faktor tadi kan. Faktor dapat berapa? X kita berapa? Pertama dan X kita yang berapa yang kedua. Sebab apa? Sebab graf fungsi untuk kes pertama ni dia bersilang pada paksi X. Jadi, apabila kita dapat punca tadi tu, yang X sama dengan contoh 1, X sama dengan 2. Kita akan lakar graf akan menyentuh pada paksi X. Jadi graf kita contoh kalau senyum, dia graf minimum, kita akan menyentuh dua paksi. Okey. Ini untuk kes pertama. Untuk kes kedua pula, dia simetri. Ha, sebab apa? Sebab dia sama kosong kan? Okey, jadi graf dia akan dapat macam ni. Okey, contoh C dia kan? C dia berapa? Jadi 1 contoh kat sini. Kat simpan 1 juga. Tapi graf dia akan dapat macam ni. Dia tak akan kena pada pada paksi X. Sebab dia adalah simetri. Dia tak akan kena. Kalau C dia pun, kalau negatif 1, dia akan macam ni. Dia akan dapat maksimum. Dia tak akan sentuh pada paksi X. Okey, untuk tentukan titik minimum atau maksimum, macam kita kira tadi, untuk kes pertama, dia perlu
Kalau yang kat sini kita perlu simetri. Simetrinya maknanya dia kalau kita balikkan kertas tu, kita balikkan dua kertas. Okey, kat sini contoh kertas ni kita lipat. Okey, dia akan simetri sama. Belah sini sama, belah sini pun sama. Maknanya kat sini, kat sini lah. Dia punya garis simetri dia tu. Okay, garis simetri dia tu kat sini. Tengah-tengah. Okay, jadi kat sini sama dengan kat sini. Jadi, apabila sama, ini kan dua. Jadi, untuk pergi kepada dua ni, untuk pergi kepada dua ni, dari kat sini dan kat sini. Jadi, tengah-tengah antara dua ni, mestilah 1.5. Jadi, untuk dapatkan titik maksimum atau minimum ni, kat sini mestilah titik minimum. Okey, jadi kita akan dapat X dia adalah 1.5 dan Y dia kita kena masukkan dalam persamaan. Persamaan apa untuk dapatkan Y ni? Bergantung kepada soalan. Okey, kalau untuk titik maksimum atau minimum bagi kes kedua, dia memang X dia memang kosong. X dia memang kosong sebab apa? Sebab dia simetri. Garis X ni mestilah kosong. Kalau kat sini, X sama kosong. Y ni. Okey, jadi untuk tentukan titik maksimum atau minimum, dia bergantung kepada Y je lah. Dia ikut soalan. Kalau pasang Y dia sama dengan 1 kat sini, jadi titik maksimum kat sini adalah kosong 1. Okey, jadi untuk titik yang bawah ni pula adalah titik maksimum kan? Jadi, titik dia adalah tengok kosong dengan negatif 1. Titik maksimum dia. Sebab apa? Sebab ni lah, X dia masih kosong. Apa-apa pun, kalau titik maksimum minimum untuk kes 2 ni, kita tahu dia simetri. Jadi, X dia kosong, ini pun X dia kosong. C dia ni, Y dia ni bergantung pada nilai C ataupun pilihan Y kita. Okey, jadi itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini, iaitu bagaimana untuk melakar graf fungsi kuadratik. Sekian, terima kasih.